Filipino sendiri. Untung saja belum terlalu jauh nih. Aha, sepertinya Paman mau mencari makan siang untuk Dolpino nih. Oke Paman, kalau untuk makan siang, Dolpino pasti akan bantu kok. So, hanya serokan ikan dan gancu nih senjata untuk mencarinya Paman. Oke, let's go mencari target kita. Perhatikan dengan baik, jangan sampai ada buruan yang luput ya Paman. Ya target kita ini. Teman-teman di rumah juga bantu mencari dengan baik ya. Tenang teman, kalau kondisi air sebagus ini pasti gak akan sulit kok mencarinya. Tuh kan, itu dia. Target berhasil ditemukan Paman. Pelan-pelan saja, jangan sampai mengejutkannya. Hup, target berhasil diamankan. Good job, Paman. Hati-hati, jangan sampai lepas ya. By the way, kalian tahu siapa buruan utama kita ini? Cakep. Sobat Dolpino ini adalah si Cephalopoda unik. Sotong. Cuma kalau orang bule sih menyebutnya cuttlefish teman. Untuk bertemu si unik ini tidak terlalu sulit loh teman. Sotong hampir dapat kita temui di seluruh perairan laut tropis. Mereka hidup mulai dari perairan dangkal hingga mencapai kedalaman 600 meter loh. Wah, wah, wah. Amazing. Teman, kalau kalian perhatikan, sotong mempunyai mata yang unik ya. Bentuk pupilnya mirip dengan huruf W kan? Sayangnya, matanya itu tidak bisa membedakan warna. Tapi sangat baik untuk membedakan kuatnya cahaya. Oh ya, matanya ini juga punya dua pusat penerimaan yang disebut fovea. Yang pertama untuk melihat ke depan dan yang kedua untuk melihat ke belakang. Jadi, sotong bisa melihat mangsa ataupun predator dari depan dan belakangnya. Keren ya! Kalian tahu nggak? Moluska ini sangat bergantung pada kehidupan di sekitar karang loh. Selain untuk mencari makan, sotong juga meletakkan telurnya di dalam karang. Sotong akan menjadi sangat galak memasuki musim bertelur, teman. Ia akan sekuat tenaga melindungi calon generasi penerusnya. Wah, wah, wah. Dolpino salut! Sotong akan menyimpan telur-telurnya di dalam koral-koral selama 3 minggu hingga menetas. Wah, ada yang akan menetas nih sob. Ini dia yang Dolpino tunggu-tunggu. Yeha, akhirnya keluar juga Sotong Juniornya. Juga. Selamat datang baby sotong yang imut. Menggemaskan banget sih kamu. Tapi teman, dari sekian banyak anak sotong yang menetas, hanya sebagian saja yang bisa bertahan menjadi sotong dewasa. Ini karena para predator sudah menantikan kedatangan sotong mungil ini untuk dijadikan santapannya. Kasihan banget ya teman.
Tapi tenang teman, dalam sekali bertelur, sotong bisa menghasilkan ratusan hingga ribuan telur. Jadi, kalau yang dimakan oleh predator sotong separuhnya saja, jumlah sotong yang selamat masih cukup banyak kok. Oh ya teman, kalian tahu nggak? Di antara hewan bertulang belakang lainnya, sotong memiliki kecerdasan di atas rata-rata loh. Penasaran kan? Oke oke, Dolpino akan ungkap rahasianya satu persatu ya. Yang pertama, cuttlefish ini master dalam menghipnotis loh. Perhatikan dengan baik ya. Seolah-olah warna tubuhnya dapat berubah-ubah ya. Wah, wah, wah. Mirip pesawat alien begitu deh. Hal ini tentunya untuk mengalihkan perhatian buruannya. Perhatian untuk warga laut. Jangan sampai tertipu dengan trik hipnotis si sotong ya. Selain perubahan warna, sotong juga bisa mengubah pola dan tekstur kulit dengan sangat cepat sesuai kondisi sekitarnya loh. Kau percaya? Oke, kita buktikan saja ya dengan tantangan yang lebih sulit. Kali ini, Dolpino akan dibantu agen Dubi ini nih. Dan Dolpino sudah menyiapkan akuarium khusus dengan pola berbeda dari habitat asli si ahli penyamar. Si cephalopoda pintar ini sepertinya sudah tidak sabar menerima tantangan kita. Oke agen, mari kita buktikan keahlian si imut bertentakel ini. Wah, wah, wah. Nampaknya sotong agak kebingungan dengan lingkungan yang baru ini, teman. Apalagi dengan pola kotak seperti papan catur ini. Bagaimana, Tong? Kamu masih sanggup? Kalau mau menyerah, lambaikan tangan ke arah kamera ya. Hei, coba perhatikan deh. Sepertinya sotong akan mulai berubah. Secara perlahan namun pasti, sel warna atau kromatopors pada tubuhnya mulai bereaksi. Wah, wah, wah. Dengan gigih, sotong berusaha mengubah pola dan warna tubuh menjadi hitam putih seperti dasar akuarium. Untuk tahap awal, usaha kamu patut diacungi dua jempol, Tong. Keren! Bagaimana dengan warna kuning terang ini ya? Apa bisa kamu menirunya, Tong? Wah, dengan cepat tubuhnya berubah menjadi kuning terang juga. Sungguh luar biasa. Berdasarkan penelitian, sotong punya dua lapisan kulit untuk memproduksi warna dan pola. Lapisan atas memiliki warna kuning, merah, dan coklat yang dihubungkan dengan otot-otot halus yang mampu merespon perubahan dengan cepat. Sedangkan lapisan bawahnya memiliki warna hijau, biru, dan pink. Teman, biasanya hewan mimikri atau penyamar bisa berubah warna berdasarkan emosi atau dalam keadaan terdesak. Tapi, lain halnya dengan si sotong loh. Cuttlefish bisa merubah warna dan polaritas cahaya tubuhnya sesuka hatinya, teman. Kemampuan menyamarnya ini biasa ia gunakan untuk mencari mangsa, bertahan dari predator, dan berkomunikasi dengan sesama jenisnya. Atau istilah kerennya sih, kamuflase adaptif. Oke oke, Dolpino akui, kamu memang juara dalam hal berkamuflase. Pokoknya keren banget deh, kayak Dolpino begitu.